Hello, welcome back to my YouTube channel. Akhirnya aku upload video lagi. Maaf banget buat kalian yang udah nungguin. Kenapa jangan upload video, kenapa jangan ini itu. Emang aku lagi sibuk banget. Jadi emang untuk ngedit dan uploadnya emang agak sedikit terlambat. Maaf banget. So, seperti judulnya, ini adalah video haul. Kenapa aku bikin video haul? Karena emang aku lagi suka banget nonton video-video haul di YouTube. Dan juga karena kemarin aku habis pulang dari Jakarta, jadi aku memutuskan untuk bikin video haul aja. Apa aja yang aku beli selama di Jakarta sana. Jadi aku pengen bikin videonya. So, buat kalian yang pengen tahu, langsung aja nonton video ini sampai habis ya. So, hari pertama aku datang ke Jakarta, aku pergi ke Kokas malamnya, ke Kota Casablanca, dan aku beli, tadam! Aku beli Bioderma, sepaket gitu, ini yang versi yang besarnya, ini yang kecilnya, dan pencuci mukanya ada di sini. Dan ini emang lagi diskon gitu, lagi ada promo. Jadi kalau kalian beli satuan itu kalau digabungin kisarannya harganya sekitar 500 ribuan gitu. Jadi karena ada promo kemarin jadi harganya jadi 389.000. Yeay, aku dapat 3. Aku beli ini di Guardian di Kokas. Oh ya, lalu aku di Guardiannya juga beli ini. Magnum Barbie maskara. Dan ini menurut aku sih bagus juga. Kalau maskara aku pakainya Maybelline dan lumayan bikin lentik dan tebal. Jadi ini bagus. Lalu di depan Guardian itu kayak ada jual parfum atau body mist gitu. Jadi aku beli juga dari Sensuel. Di situ ada promo beli parfum yang ini, beli satu gratis satu, harganya itu cuma 130.000 berapa gitu. Basic Oriental dan Faux Gris. Tuh, coba dibuka. Kalau yang satunya yang hijau, botolnya kayak kayak gini botolnya. Kenapa aku pilih yang kecil? Karena aku tuh suka banget pergi-pergi, susah banget bawa parfum yang size-nya besar, jadi kayak berat-beratin tas gitu. Jadi aku lebih suka parfum yang ini, bisa dibawa-bawa kemana-mana dan ringan juga, dan kecil botolnya, itu yang penting. Oh iya, di Kokas juga aku ke Paperclip, cuma nanti aku bakal tunjukin aku beli apa aja di Paperclip di akhir video, karena disitu lumayan banyak jadi jelasinnya, jadi aku di akhir video aja aku jelasinnya. Lanjut, selain ke mall, aku juga ke pasar. Aku ke pasar Tanah Abang. Dan dari plastiknya aja udah beda kan, plastiknya hitam gitu. Karena banyak banget yang nanyain, Kak, beli kain kanvasnya di mana, beli kain katunnya di mana. Aku biasanya beli kain katun atau kain kanvas itu di Tanah Abang, blok B sama blok A di lantai paling bawah. Dan beli renda-renda juga di situ. Di Tanah Abang aku beli kain katun. Kain yang pertama polkadot kayak gini. Ini kainnya. Lalu kain lanjutnya aku beli kain katun Jepang juga. Warna hijau bunga-bunga, aku suka banget. Terus yang kain yang ketiga, ini juga warnanya lucu banget. Terus kayak ada polka dotnya juga di tengah-tengah sini, terus ada bunga-bunganya, aku suka banget. Di situ juga aku beli beberapa renda. Renda yang pertama adalah ini. Ini rendanya. Oh ya, untuk kainnya itu semeternya 34.000 apa 35.000 gitu. Lalu setelah renda yang tadi, aku beli renda, tadi kan warna putih, kalau ini aku beli yang warna pink dan warna kuning. Aku beli cuma 1 meter doang. Lalu aku beli renda pom-pom. Tada! Banyak banget. Renda pom-pomnya ada yang warna merah, hijau, biru, putih, pink, kuning, semuanya aku beli. Ini per meternya kalau nggak salah 8.000. Lucu banget. So, selanjutnya setelah dari Tanah Abang, aku ke ITC Kuningan. Aku nggak beli banyak, aku cuma beli ini, yang ada di plastik ini. Pertama, aku beli batis. Aku beli ini, buat kalian yang nggak tahu, ini itu kayak dry shampoo gitu.
Jadi kalau kalian rambut kalian suka lepek atau lagi malas keramas dan pengen pergi jalan, kalian tinggal semprot aja. Set 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 set. Langsung kayak ngembang lagi. Langsung gak lepek gitu. Aku pernah nanya itu di online shop gitu, pengen beli ini, dan dia kayak nanyain aku tinggal di mana, aku tinggal di Kaltim. Aku bilang kayak gitu, oh gak bisa dikirim ke sana, nanti takutnya pas di bandara atau di airport itu ditahan gitu, jadi gak bisa dikirim. Pas lihat ini di ITS itu langsung batis, beli. Oh, ini harganya 80.000. So selanjutnya aku beli ini. Ini kotaknya lucu banget. Ya ini aku tahu ini KW-nya. Ini harganya cuma 135.000 kalau nggak salah. Tapi tetap aja lucu gitu tempatnya. Ini kayak ada kotaknya gitu, terus kalian buka itu sama. Terus kalau kalian buka dalamnya itu tuh kayak gini. Tuh warnanya juga cantik-cantik kok. Ini untuk blush on-nya. Dua ini, dan ini untuk eyeshadow-nya. Lalu setelah itu aku beli nih beauty blender. Bukan beauty blender sih, ini mereknya itu Powder Puff. Kalau beauty blender kan kalau kita basahin tuh langsung kayak membesar gitu. Kalau ini enggak, katanya mbaknya sih enggak. So ya, ini harganya 40.000. Lanjut, terakhir untuk yang di TSE aku beli ini dari Mizu. Tuh. Dan aku juga pernah lihat ini dipakai sama beauty vlogger-vlogger gitu. Jadi aku cobain dan bagus banget. Dan dia tuh cepet banget keringnya, gak tau kenapa. Ini bentuknya. Ini dia eyeliner pen-nya. Lumayan kecil gitu dan enak banget di dipakainya. Ini harganya cuma 40.000. So, setelah dari ITC, terus malamnya aku pergi lagi ke Grand Indonesia di GI. Dan di sana aku beli di Zara. Di sana aku cuma beli parfum doang. Ini parfumnya kayak gini. Aku beli yang ini, Zara Joyful to Bros, yang warna peach. Yay. Next, setelah aku dari Zara, aku ke Stradivarius. So, aku emang lagi nyari sepatu warna putih, dan aku dapat sepatu putih itu di Stradivarius. Nih, sepatu putih. Aku emang lagi nyari banget sepatu putih, dan ini lucu banget. Itu kayak ada zippernya di sini. Itu bisa dibuka gitu. So, lanjut ke paperclip. Ini bagian yang paling aku suka. Ini adalah barang-barang yang aku beli di paperclip. Aku bakal sebutin satu-satu. Semoga video ini gak kelamaan. Pertama yang aku beli, aku gak tahu kenapa jauh-jauh aku ke Jakarta, aku bawa ke Kalimantan, aku beli ini. Kenapa aku beli ini? Gak tahu kenapa, aku kayak langsung lihat warna pink, aku ambil. Aku suka semua warna, aku nggak punya warna yang aku nggak suka. Aku suka semua, cuma nggak tau kenapa kalau aku lihat barang terus dia warna pink, itu kayaknya lebih lucu. So, ini lucu, jadi aku beli. Lanjut, aku beli, ini adalah kanvas. Dan ini murah banget, di situ harganya cuma 36.000 kalau nggak salah satunya. Jadi aku beli dua, jadi aku pas lihat ini langsung ambil. Selanjutnya, aku beli ini label Tom and Jerry gitu. Yay. Selanjutnya aku beli ini. Ini tuh kayak tempat nama gitu. Kalau misalnya di meja kerja tuh kan ada kayak buat nama. Penting banget gak sih aku beli kayak gini? Menurut aku penting, kalau menurut kamu gak penting, ya terserah lah. Lanjut, aku beli ini. Tempat naruh cat gitu. Beli kuas juga. Ini kuasnya. Next, aku beli ini. Benangnya lucu banget. Ini warna-warni gitu. Ini harganya kalau nggak salah 30 ribuan gitu. Lanjut, aku beli selotip yang kayak tahan air gitu deh kayaknya ini. Lanjut, aku beli isolasi juga. Ini sebenarnya kayak lakban yang hitam biasa itu, cuma ini warna pink. Tuh, warna pink. Lanjut, aku beli akrilik lagi. Yay.
Aku beli yang warna biru dan warna kuning karena aku belum punya yang warna biru dan warna kuning. Yay, yay, yay. Lanjut, ini. Aku nggak tahu ini apa sih, kayaknya tempat handphone gitu. Kayak naruh handphone tuh di sini. Lalu lanjut, aku beli pom-pom. Ini dia. Lalu selanjutnya aku beli isolasi warna-warni gini tuh. Lucu banget kan? Lanjut, aku beli spidol. Spidol snowman biasa, tapi warna pink. Lanjut, ini yang terakhir. Ini dia. Staples. Kecil banget, ini yang bener-bener mini. Dan aku juga beli isinya. Ini dia, warna gold. Isinya warna gold gitu. Unyu banget gak sih? Udah habis, itu aja barang-barang yang aku beli. So, makasih yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like video ini. Jangan lupa subscribe juga ke channel aku. Ya, subscriber aku udah 12.631. Yeay! Makasih banyak semuanya yang udah subscribe ke channel aku, yang udah komen juga, yang udah like videonya. Makasih banyak. Makasih banget buat kalian yang udah nungguin dan udah nanyain kapan video DIY-nya. Emang aku lagi proses buat, memang bikin video DIY gak semudah bikin video kayak gini. Nah, prosesnya lebih banyak dan lebih panjang, jadi dan lebih ribet juga. Semoga videonya cepat selesai. So ya, yeah. Mungkin itu aja video aku kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel aku. Jangan lupa juga follow sosial media aku, yaitu Instagram aku. Instagram aku Riesti Irda Julvia. Jangan lupa juga share video-video aku ke teman-teman kalian. Makasih yang udah nonton video ini sampai habis. See you on my next video. Bye! Kok ngeblok sih? Bye! Wake up every morning with you in my bed. That's precisely what I planned to do.